Kebahagiaan rupanya tak dapat lagi disembunyikan pasangan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman. Usai mempublikasikan hubungannya, Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman kian kompak di hadapan media. Kedekatan Ayu Ting Ting dengan Aditya Yusman pun digadang-gadang akan segera melangkah ke jenjang pernikahan. Tak butuh waktu lama, Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman bahkan disebut sudah mengurus segala surat izin pernikahan ke pihak RT setempat. Hal ini diungkap langsung oleh ketua RT di kediaman Ayu Ting Ting yang bernama Rosmal. Pada awak media, Rosmal mengaku Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman memang akan segera menikah. Ya, sepertinya dalam waktu dekat ini ya, Mbak Ayu Ting Ting atau Ayu Rosmalia insya Allah segera menikah, ujar Rosmal, ketua RT setempat seperti dikutip dari kanal YouTube Hits Infotainment pada 23 Januari 2021. Bahkan surat izin menikah pun diakui ketua RT setempat sudah diurus oleh Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman sejak tanggal 11 Januari kemarin. Surat-surat sudah diurus pada saya dari tanggal 11 Januari 2021, ujar ketua RT di kediaman Ayu Ting Ting. Rosmal kemudian mengungkapkan rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan kekasihnya Aditya Yusman. Rosmal menyebut bila pernikahan itu digelar sekitar bulan Januari atau Februari. Pelaksanaannya deket-deket ini karena sudah mengurus surat. Yang pasti Mbak Ayu Ting Ting atau Ayu Rosmalina akan menikah di bulan Januari atau Februari. Surat sudah keluar, sudah ada permohonan, ucap Rosmal. Selain itu, Rosmal juga mengungkapkan tempat pelaksanaan pernikahan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman. Rosmal menyebut rencana pernikahan itu akan dilangsungkan di kediaman pihak keluarga Ayu Ting Ting. Tempat sepertinya di rumah kerabatnya, tuturnya lagi. Diakui ketua RT Ayu Ting Ting, sosok calon suami Ayu Ting Ting merupakan pribadi yang ramah dan juga baik hati. Suaminya orang baik, senyumnya bagus, supel lah, kata Rosmal. Melihat sosok suami Ayu Ting Ting, ketua RT setempat pun berharap pernikahan ini akan menjadi yang terakhir untuk Ayu Ting Ting. Kami segenap mewakili RT 6 ikut bahagia dengan menikahnya Ayu Ting Ting dan untuk Bilqis selamat sudah mendapatkan ayah. Semoga Mbak Ayu sama Mas Adit bahagia jadi yang terakhir dan samawa, tutur ketua RT kediaman Ayu Ting Ting. Dilansir dari pikiranrakyat.com.